Kembali diriwayatkan Adz-Dzahabi dalam Syiar Alami Nubala, Ibnu Sirin pernah berkata dalam suatu hari, Qultu marra li rajulin ya muflis. Aku pernah mengatakan kepada seseorang, wahai orang yang bangkrut. Bisa bangkrut karena memang bangkrut secara duniawi atau bangkrut karena akhirat, mungkin nih orang gibahin orang, zalimin orang. Kan kata Nabi, orang yang bangkrut itu ibadah, tapi karena dia zalimin orang pada hari kiamat, dia transfer pahalanya, akhirnya dia jadi bangkrut. Nah, Ibnu Sirin pernah mengatakan ke sebuah orang, wahai orang yang bangkrut. Apa kata Ibnu Sirin? Fa'uqibtu. Gak lama kemudian, aku dihukum sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Ada musibah aja kena beliau. Ada sesuatu, mungkin kejadian di rumah tangga beliau, mungkin atau mungkin beliau terjatuh, atau mungkin beliau dicela orang. Artinya, karena aku ngomong ke orang muflis, aku dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, mental menyalahkan diri sendiri, itu poinnya. Mental muhasabatun nafas, mental gak suka cari kambing hitam. Jadi begitu ada masalah, ini dosa nih. Begitu ada masalah, saya miss kemarin ngomongin orang muflis. Ada masalah, jangan-jangan waktu itu saya masalah dalam salat saya, salat subuh tadi tuh gak khusyuk. Jadi selalu begitu. Gak nyalain orang. Karena belajar adab. Salah satu adab Islam yang mulia adalah begitu ada masalah, kembalikan ke diri sendiri. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Apapun yang menimpa kalian, itu salah satunya andil dosa-dosa kalian. Beda dengan kita, nyalain A, nyalain B, nyalain C, lalu justifikasi diri, lalu melakukan pembelaan, saya gak begini, saya gak begitu. Terkadang kita dengar kajian aja, kita ingat teman kita tuh, iya nih, bener nih, teman gue banget tuh Ustaz, kok teman gue harusnya, gitu loh. Jangan teman gue lagi, teman saya, temanku, aku, iya ya aku nih, gitu. Kunana ta'allamu li anfusina, kita nih belajar untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dalam arti bukan untuk menembakkan ke orang lain, ini untuk diri kita. Cuma tuh bayangkan ya, kalau rumah tangga, suami dan istri, itu mentalnya seperti Muhammad bin Sirin, kira-kira cerai gak tuh? Enggak. Gitu marah, suami kembalikan ke diri dia, istri kembalikan kepada dosa dia, selesai masalah. 5 menit selesai. Kenapa masalah satu jadi 3 hari? Karena suami nyerang istri, istri nyerang suami. Enggak, selesai-selesai. Habis itu. Kamu tuh ya, kamu juga gitu. Kira berantem deh suami istri. Coba suami, iya ini karena kesalahan saya belum pintar jadi seorang pemimpin. Istrinya juga begitu. Enggak, abang enggak salah, aku yang salah. Abang salah juga deh. Kan itu harus ini enggak jadi tiru. Jadi hadirin, gimana mau selesai kalau kita main salah-salahan? Itu belajar, mentalnya penuntut ilmu tuh begitu. Itu mental-mental ulama hadirin. Kalau kita semua punya mental begini, clear masalah kita. Yang jadi masalah ketika setiap kita sudah pintar menyalahkan orang lain dan lupa menyalahkan diri kita sendiri ketika ada masalah.